Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah keistimewaan malam Lailatul Qadar dalam Islam. Saya akan terangkan tiga keistimewaan malam Al-Qad. Bagi yang pertama, malam Al-Qadar ini merupakan malam di mana Allah telah menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Ada disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Qad ayat yang pertama yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Tapi bukankah Al-Quran ini turun secara sikit-sikit pada Rasulullah? Ya betul, tapi sebelum itu Allah turunkan dulu Al-Quran ini secara keseluruhannya daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang bertempat di langit dunia. Kemudian, barulah Allah menurunkan Al-Quran ini secara berperingkat kepada Rasulullah SAW. Untuk keistimewaan yang kedua pula, malam Al-Qadar ini merupakan satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya telah datang Ramadan kepada kamu dan di dalamnya terdapat satu malam yang segala amal ibadah yang dilakukan pada malam tersebut, ganjaran pahalanya adalah lebih besar dan lebih banyak daripada ganjaran pahala amalan yang dilakukan pada 1,000 bulan yang lain. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran di surah Al-Qad ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, malam Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Dan para ulama juga telah bersependapat bahawa makna lebih baik daripada 1,000 bulan itu adalah solat dan amal ibadah yang dilakukan pada malam tersebut adalah lebih baik daripada solat dan puasa yang dilakukan pada 1,000 bulan yang lain yang tidak terdapat Al-Qadar di dalamnya. Dan bagi keistimewaan Al-Qadar yang ketiga pula ialah malam Al-Qadar ini adalah malam di mana para malaikat turun ke bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ribuan para malaikat yang diketuai oleh malaikat Jibril pada malam tersebut, dan suasana pada malam tersebut digambarkan dengan sangat gilang gemilang, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan dan hidayah kepada mereka yang berpuasa dan beribadah dengan ikhlas. Dan ada disebutkan dalam surah Al-Qad ayat keempat yang bermaksud, pada malam itu telah turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Jadi, bilakah jatuhnya malam Al-Qadar ini? Adakah pada malam ke-10 Ramadan, ke-20? Baik. Jadi, para alim ulama' telah bersependapat bahawa malam Al-Qadar ini jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan hal ini disandar oleh banyak hadis. Dan salah satunya ialah daripada Sayyidatina Aisyah radhiallahu anha berkata, Rasulullah SAW telah beriktikaf di dalam masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kemudian baginda SAW bersabda yang bermaksud, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.